Penduduk di Bukit Setiawangsa, Kuala Lumpur dikejutkan dengan insiden tanah runtuh yang mengakibatkan sebahagian besar benteng konkrit yang dibina pada lereng bukit setinggi 60 meter runtuh. Kejadian jam 10 malam tadi dikatakan berlaku selepas benteng konkrit itu tiba-tiba runtuh dan menimbul satu-satunya jalan keluar dari Taman Puncak Setiawangsa. Kejadian ini menyebabkan keluarga di 7 rumah banglo di puncak bukit ini diarahkan mengosongkan kediaman masing-masing. Antara penghuni terlibat adalah keluarga Ahli Parlimen Setiawangsa, Datuk Sri Zul Hasnan Rafiq, keluarga Ahli Parlimen Rompin, Datuk Sri Dr. Jamaluddin Jarjiz serta seorang warga asing bernama Maulana. Kediaman warga asing ini adalah yang paling teruk terjejas akibat kejadian itu. Okay. Dan difahamkan yang puncak dua rumah yang ujung tu semua dah half the collapse lah. So that's why saya dengan polis BKL, IMP dan juga orang pada Ikram pun diorang ada kat atas sana dan kita dah clearkan semua rumah-rumah yang kat atas tu. So dia clear lah. So dengan kata dia yang rumah yang tepi ni dah tahu ada crack. Dia dah tahu lah tapi dia dah move because dia pun bukan owner the house, so dia dah move lah. So that's why kita pun tak tahu, peserta unduk tak tahu. So kita I diberitahu pada Datuk Zul, dia SMS ada, dia pun tak ada kat sini. Zul Hasnan Rafiq. Dia ke rumah dia sebelah tu lah. So that's why I pergi tengok situation tadi dalam pukul 10. Okay, so Datuk Zul dah move out. Datuk Zul dia orang mandi dah clearkan. Puan, kat atas tu membabitkan berapa ramai pun keluarga, berapa ramai, berapa unit rumah tu? Itu kurang pasti. Saya ingat ada dalam 10-20 rumah lah. Doho jalan puncak 2 lah. Yang lebih terjejas tu berapa unit? Berapa yang dah kena terjejas tu yang ujung ni lah. I think dalam 1, 2, 3, 4 unit lah. Yang the end tu. Beberapa jentera bomba dikejarkan bersama unit pengesan anjing K9. Namun, tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Sehingga jam 2 pagi tadi, pergerakan tanah di kawasan ini masih berlaku. Hasil pemantauan Institut Kerja Raya Malaysia Ikram, runtuhan berlaku setinggi 60 meter dan lebar 400 meter. Dewan Raya Kumpul telah membuat keputusan untuk mengadakan satu keluar masuk, jalan keluar masuk yang lain dengan pandangan daripada pihak polis supaya mereka-mereka yang tidak dapat memasuki kawasan ini, terutama di kawasan kediaman yang seberang jalan sebelah sini, untuk apa ni kita sediakan jalan bagi membolehkan mereka keluar masuk. Jelasnya, kelengkapan untuk memudahkan proses pemindahan rumah seperti lori juga disediakan. Deretan lot kedai di kawasan berhampiran juga diarah ditutup sehingga status selamat dikeluarkan Jabatan Kerja Raya JKR dan Ikram. Saya ada di depan situ kedai dengan kawan-kawan. Lepas itu bencana ini akan runtuhan mula-mula terjadi berlaku ada batu kecil-kecil dari atas turun. Orang tadi sangka ingat itu ada kawan main-main dari atas. Lepas itu ada kereta dari ujung sana, satu perempuan mandu, dia terus berhenti. Lepas itu patah balik. Lepas itu tak lama lagi, lebih kurang dalam 20 menit ini runtuhan terjadi berlaku terus terperangkap ini jalan sehingga selamat, tak ada bencana apa-apa, tak ada orang. Jadi selamatlah. Bunyi dia macam mana masa itu? Bencana ini tadi memang kuat getaran. Bagi saya lah. Tapi orang bawah pun sampai dengar macam kendaraan itu langgar. Tapi dia suruh keluar semua, tahu-tahu ini tanah runtuh, berlaku bencana macam. Pergerakan tanah sekarang. Untuk keselamatan tuan-tuan, sila bergerak lebih daripada 100 meter dalam kawasan ini. Ya? Tuan-tuan dan perempuan, minta kerjasama bergerak untuk keselamatan tuan-tuan. Lebih daripada 100 meter dalam kawasan ini, di belakang tadi polis sana.